agenda hari ini perjalanan menuju Pulau Baru. Sekarang kita lewat darat dulu, naik mobil pickup. Ini kita rombongan hari ini. Sekitar ada 15 orang. Sekarang kita sudah sampai di rumah tambak transit untuk persiapan menuju lokasi perintis. Oh, inilah pasukan parang dan pasukan botol, semuanya bawa botol di belakang seperti ini. Nah, ini ada botol di belakang ini. Nah, ini namanya pasukan parang dan pasukan botol. Bersama rombongan sekitar berapa orang? 20 orang. Ada sekitar 20 orang dari rumah transit. Ya, kita naik di atas perahu. Ini dia motorisnya. Siap-siap tempur. Saatnya kita berangkat menuju lokasi. Oke kak? Oke. Mantap. Bongkar-bongkar. Bongkar mata. Kenapa dadang beli otori? Kenapa diikat di situ? Astaga. Mana kuat itu? Di sana, di pintu. Ya, turun aja dulu. Kuat itu. Tarik, naik dulu. Turun aja dulu, nanti ditarik. Ayo. Pegang aja dulu tali. Oke. Okay. Kasih bongkar dulu. Bongkar dulu. Wah, kepiting semua dibawa. Mantap. Tinggal diikat ini. Tinggal ngikat. Halo.
ini dia lokasinya mau diserang nih. Banyak kepitingnya di bawah ini. Ini tenaga andalan ini satu ini. Ini dia lokasinya yang akan dirintis hari ini. Luasnya ini sekitar 22 hektar. Ini suasana ya ketika kita merintis di tambak ya. Medannya luar biasa. Pokoknya berjejer semuanya. Nah, begini suasananya ketika kita sudah masuk di semak-semak yang namanya gotong royong merintis. Jadi ya, posisi kita dengan posisi dengan teman-teman yang lain itu sudah berjauhan. Sudah berjauhan karena mengambil posisi masing-masing dengan jarak ya kira-kira jarak 10 meter lah. Nah, ini sudah kelihatan di belakang bekas rintisan, dan teman-teman yang lain sudah tidak terlihat karena yang itulah sudah tertutup dengan dengan suasana semak-semak dan hasil rintisan yang masih tinggi-tinggi. Nanti setelah busuk baru nanti bekas rintisan ini tidak kelihatan seperti ini lagi. Oke, kita lanjut merintis lagi. Nah, jadi yang kelihatan yang kedengaran itu hanya bunyi-bunyi rintisan, bunyi-bunyi pukulan parang. Nah, ini di belakang ini sebetulnya di dalam sini ada teman-temannya, cuma tidak kelihatan. Terus di belakang juga ini di belakang sini nih ada nih di sana. Banyak teman-teman ke arah sana, yang sebelah kanan saya, kemudian yang sebelah kiri juga banyak, jadi terpencar semuanya. Sekarang posisinya sudah di semak-semak yang tinggi, jadi cara merintisnya kita hanya rintis di bawah, tebas di bawah. Tebas di bawah dan lumayan di sini bisa berteduh. Jadi tidak semuanya itu tidak dicincang rantingnya nih. Ini yang di sini ini sudah ditebas semua di bawah. Nah, ini teman-teman pada istirahat di sana. Sekarang. Nah, contohnya ini. Nah, ini contohnya. Itu contoh yang sudah ditebas, jadi tebas di bawah. Nah, dibiarkan nanti mati sehingga nanti busuk sendiri. Nah, gitu caranya cara merintis di semak-semak yang tinggi seperti ini. Ini tingginya ini hampir 2 meter setengah ke atas semak-semak ini. Namanya kayu bata-bata, ini banyak kayu bata-bata. Nah, di sinilah ya Bang menjadi tempat sarangnya predator ya, seperti buaya, kemudian ya teman-temannya seperti ular dan juga kepiting. Ini sarang kepiting di bawah sini. Nah, ini tempatnya. Nah, ini kalau sudah bersih nanti, jadi sudah bersih nanti dari sini lah tempatnya kepiting nanti tahambur kalau sudah panen. Gitu ceritanya. Waktunya istirahat, kita sudah siapkan bekal berupa pisang. Ini pisangnya dibagi dua. Ini ada teman saya di samping, jadi satu dibagi dua ini untuk mengganjal perut ini. Nah, ini. Nah, ini teman-teman yang lain. Nah, ini lagi istirahat nih, rehat-rehat sambil makan pisang mentah, tapi maksudnya pisang tidak direbus. Jadi ini penahan haus sama penahan lapar. Itu hari pertama sudah selesai. Ini di belakang bekas rintisannya. Ya, ini ada kawan di belakang dan itu pasukan yang lain di sana tuh. Sudah kayaknya laju betul, laju betul dia pulang. Salah gitu. Banyak. Untuk hari pertama sudah selesai, besok kita lanjut lagi. Ini tenaga andalan ini. Tuh. Serat dulu, serat. Besok lagi. Kenapa bisa nyasar dalam sini? Awas.
maju, nanti jatuh. Mana? Hah? Bisa, Pak, bisa. Kalau mau lewat. Ya berat ini karena kalau sana langsung. Iya. Yeah. Iya, yeah, iya. Yeah. Rupanya kita. Bahaya ini. Caranya, Pak. Berapa mau ganti motor kalau begini ya? Caranya. Mantap. Mantap.